untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Hari libur customer call Shopee Paris Nganjuk hari ini Mimin mau nge-review yang namanya tas 2-in-1 dari Shopee Paris. Nah, nama item ini adalah tas Opely Olive Shopee Paris. Nah, ini dia bentuknya. Oke. Tas Opely ini adalah tas yang berwarna olive atau hijau. Hijaunya itu lembut banget. Oke. Nah, di sini ada karakteristik seperti ini. Ada S dan M alias Shopee Martin. Oke. Nah, ini bentuk depannya. Ini bentuk samping. Dan ini bentuk belakang. Oke. Untuk tas Opely ini memiliki size dari sini ke sini itu adalah 27 cm, lalu untuk di sampingnya ini adalah 12 cm dan untuk tingginya adalah dari sini ke sini 26 cm. Ini adalah tipe tas bowler. Di sini memiliki untuk cangklong di tangannya. Lalu di sini juga ada untuk tas yang pendeknya. Oke. Okay. Sorry kok tas pendek, tas yang kecilnya. Tadi saya mengatakan tas Opely ini adalah 2-in-1. Oke. Okay. Nah, ini bagian yang pendeknya. Bahannya jangan lupa ya, bahannya ini adalah kulit PVC. Oke. Okay. Ini adalah tas Opely yang pendeknya. Jadi bisa diselempangkan dengan ini atau ini juga bisa diselempangkan ke sini, ya. Sini ada pengaitnya. Opely pendek ini warnanya sama olive, bahannya juga sama. Untuk size-nya dari sini ke sini itu adalah 23 cm serta untuk lebar maksimumnya yang ini adalah 8 cm dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 17 cm. Oke. Tas Opely yang besar atau yang bowlernya kita cek dulu bagian-bagian dalamnya. Ya. Tas Opely ini terdiri dari kantung resleting utama seperti ini. Nah, ini ada tulisan Shopee Martinnya juga ya, Kakak. Oke. Lalu di bagian dalamnya di sini memiliki yang namanya pelapis. Pelapisnya ini atau covernya ini juga ada merek Shopee Martin Parisnya. Di sini ada tulisannya. Kelihatan ya. Nah, itu tulisannya ada Shopee Martin Paris. Shopee Martin Paris. Oke. Okay. Jadi untuk bagian dalamnya terdiri dari kantong resleting bagian dalam juga ini di sini. Oke. Okay. Di sini ada yang namanya merek Shopee Parisnya. Ya. Oke. Okay. Ini dia untuk Opely yang bowlernya atau yang besarnya. Lalu ini yang pendeknya. Kalau ini sih hanya terdiri dari satu kantong resleting utama ini saja. Seperti ini. Ini simpel banget. Ini dia tas Opely dari Shopee Paris. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.